untuk yang di sebelah sini masih siap. Oh iya. Ini peserta terjauh, teman-teman. Empat sangkar penjuru terjauh akan dilepas terlebih dahulu. Baiklah, dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka Gertak Merpati 2023 di halaman Yayasan Subuh Salam Jemaah Kidul akan segera kami mulai. Mari kita hitung mundur dari 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayo tepuk tangan. Terima kasih sudah jalan berbagi tempat itu. Kalian telah hadir di Jemaah Kidul menyebarakan Hablatul Imtihan di Yayasan Subuh Salam ini. Oke, assalamualaikum dulur para pencinta merpati dimanapun kalian berada. Kembali lagi di my channel Roni ID. Nah, untuk kesempatan kali ini, untuk lokasinya kali ini kita berada di Desa Jemaah Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso. Untuk acara hari ini tak lain di sini pelepasan burung merpati. Banyak pesertanya yang baru saja hadir. Sebentar lagi kita saksikan kemeriahannya. Oke lor, untuk merpatinya di sini ada sebagian post racing ya, dan banyak untuk endemiknya. Di sini untuk endemiknya di sini macam-macam ya. Ada Kre, ada Megan, juga ada Songkok, banyak teman-teman. Ya. Seperti ini. Mungkin lebih ya. 1000 ya merpati. Karena banyak pesertanya yang hadir untuk saat ini. Nah, ini teman saya juga bawa dari Wonosari, tapi gak termasuk kategori terjauh karena ketentuan panitia di sini untuk kategori terjauh di sini hanya merpati endemik. Kalau post racing gak bisa, teman-teman. Pemberian pohon untuk bapak dan ibunya supaya mohon bersabar karena Gertak Merpati, anak jalanan dari Brand Bondani masih ada dalam perjalanan. Insyaallah sebentar lagi akan sampai di lokasi acara ini. Pemberian kupon. Jadi harap bersabar. Untuk sistemnya di sini bukan laga ya, melainkan undangan ya. Undangan merpati ini diundang agar gak salah paham. Ya karena kemarin banyak yang ada, bukan banyak, ada yang komen itu sistemnya gimana bang, itu diundang teman-teman. Nah, diundang dalam memeriahkan ya acara Haflatul Imtihan dikasih kupon teman-teman. Acara ini disponsori oleh Pemburu Janda. Nanti kuponnya itu dicampur, dipilih ketuanya akan mendapat door prize teman-teman. Siapa ketuanya? Jika beruntung. Ini sudah masih menunggu ya. Menunggu anak jalanan yang masih berada di perjalanan. Banyak teman-teman merpati yang hadir pada kesempatan kali ini. Di sana juga banyak. Untuk yang di sebelah sini, ini ada post racing ya. Untuk ringnya di sini ada sebagian, ada ARPU ring impor teman-teman, dan juga ring MPRJ. Untuk bulunya di sini ada yang hitam polos, ada juga yang Megan, dan juga yang Tritis, juga ada yang Val ya. Sebentar lagi ini mau dilepas teman-teman. Nah, juga ada yang putih polos.
juga dikasih aksesoris ya, sawangan kalung. Ini dari mana, bos? Dari Panggeng. Dari Panggeng Telogosari. Ikut serta menghadiri acara Haflatul Imtihan, teman-teman. Dibuka dalam pelepasan burung merpati. Cek, selamat datang. Selamat datang kami ucapkan kepada Kertak Merpati yang datangnya dari Meringkudani, anak jalanan yang sudah siap bergabung dan benar ya? Anak bukan. Bukan anak jalanan, teman. Dari mana? Dari Maisan ya. Maisan. Waduh. Selamat bergabung dan anak jalanan masih berada di perjalanan. Woi, siap. Nah, ini ya. Selamat sudah datang anak langit Gerta Merpati, anak jalanan yang datangnya dari anak jalanan. Sorry teman-teman. Atau dari tanah Gatot Kocok. Selamat datang dan selamat bergabung di Gerta Merpati 2023 dalam rangka ikhtibar atau imtihan di Yayasan Sumbu Salam yang ke-38. Di halaman juara 2 kalau enggak salah 150. Kalau juara pertama 200. Hadiah utama, teman. Silakan membawa uang 10.000. Oh. Bagi geseng alatnya. Nyaman gencet tol. Dengan nama undian. Ayo, bismillah. 02 dari Lombok. Mohon Imam Bedut. Kemudiannya silakan dicatatkan dengan berbagai kendala. Bagaimana panitia? Sudah siap? Siap. Sudah siap, mari kita hitung mundur dari 5 4 3 2 1. Yaitu di acara imtihan yang ke-38 di pelataran halaman Yayasan Sumbu Salam Tubuh Kidul. Dan selamat kepada Anda dan terima kasih kepada Anda yang telah ikut berpartisipasi menyemarakkan acara Gerta Merpati 2023. Sekali lagi tepuk tangannya banyak. Motor selangkong dan ketan retan sejauh atau sesemak yang telah mendukung acara ini. Terima kasih atas partisipasi Anda. Insya Allah untuk tahun-tahun yang ke depan kita akan lebih memeriahkan lagi acara seperti ini. Tujuannya apa? Hanya untuk mempererat ukhuwah atau persaudaraan kita sesuai profesi Anda selaku penggemar merpati. Oke, sekian saja untuk video kita hari ini. Kami pamit undur diri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.